والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة الخير ابتغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ada kitab nasihat yang kelima, yang ada kitab buka nasihat yang kelima. Buku surat apa? 13. So, buku saya buku lama, jadi ceritakan dia berbeza je. Tapi penumpit tetap sama. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyak bid-darain. Ikhlaskan niatmu. Ini dikira sebagai amalan batin. Kadang-kadang kita nak ukur amalan zahir saja. Semayang lima waktu sehari semalam, betul lah. Khusyuk, tak ada. Buat amal soleh nak tunjuk ke orang, buat amal ibadah nak pamer ke orang. Zahir kita buat nampak baik. Eh baik budak ni soleh, orang ni rajin ke surau, betul. Memang dia nampak baik. Tapi ukuran sebenar kebaikan itu pada pandangan mata manusia dari segi zahir perbuatan. Tapi di sisi Allah, Allah melihat yang zahir juga yang batin. Sebab itu ketika malam raya di Masjid Bukhari ada ceramah khas Ustaz Zuram ni, dia kata buat betul-betul kan. Dia kata buat betul ya, tapi buat betul-betul. Buat betul-betul lah. Maksudnya buat betul-betul, buat betul ya, semayang betul lah. Tapi tak betul-betul pasal tak sedia untuk khusyuk. Tak berusaha untuk cari kekhusyukan. Khusyuk Allah bagi. Kita boleh usahakan, contoh belajar faham maksud takbir Allahu Akbar Allah Maha Besar. Cuba nak fahamkan maksud Fatihah, boleh. Tapi ketika solat, bukan senang. Di banyak benda lain masuk. Banyak benda lain masuk. Ketika dah habis solat, tak ada pun. Masa solat, banyak betul benda masuk. Lagi satu, bila mana, bila kita kat bilik air. Banyak betul benda masuk. Tengah buang air, melangur. Dan ilham pun dapat time tu. Layan pula. Time semayang ilham dapat banyak kan. Itu pun kelalaian. Pasal apa kita melayan? Oh, baru dapat. Oh, betul. Dalam kita pun. Ni. Tapi tak bercakap. Semayang sah tak? Sah. Kalau setengah pendapat ulama mengatakan kalau tak khusyuk dalam solat, tak sah. Tapi kalau di sisi mazhab kita, rukun saja pun tidak disebut khusyuk. Macam dulu saya pernah sebut, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala bahawa hadis Nabi ini menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Tapi kalaulah hadis itu berbunyi solatlah kalian seperti aku solat, habis. Nak solat macam Rasulullah macam mana? Kita tak mampu. Ukuran kita mengenal Allah itu adalah berdasarkan kita punya pengetahuan. Dan pengetahuan kita tak sampai pun sampai macam pengetahuan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah pun dah bagi tahu, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, ulama pun tak tahu. Kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, nescaya kita akan banyak menangis. Dalam Quran dah sebut falyadhaku qalilan walyabku kathira. Ketawalah sedikit, Allah firman Allah. Falyadhaku qalilan walyabku kathira. Ketawalah sedikit dan menangislah banyak. Ah, itu dia. Jadi disebutkan di sini bahawa wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji, buat nak mengaji besok, nak mengajar besok. Ini lebih kepada apa ni?
lebih kepada orang-orang yang nak mengajar, ustaz-ustaz, teguran di sini yang Imam Ghazali bagi. Tapi tak lari juga kalau niat kita tak betul. Kita pun sama, nak baca Quran malam, nak bangun tahajud malam, nak cerita kat orang besok, rugi. Tak payah cerita. Dia seperti mana kita takut untuk mempamerkan kemaksiatan kita kepada manusia, seperti itu juga kita tidak mempamerkan amal soleh untuk manusia. Macam tu. Baik, itu rahsia kita dengan Allah. Satu ketika saya ingat lagi bila saya jumpa salah seorang daripada guru saya ataupun salah seorang daripada syekh, yang mana dia juga mengubat orang. Dia tak nampak, dia buta. Jadi dia mengubat orang pakai tasbih. Bukan mengubat orang pakai tasbih. Nak detect sesuatu masalah ataupun apa yang terjadi pada sesuatu seseorang, dia akan pakai tasbih. Bukanlah mengarut-ngarut, tak, okey. Dia akan cek. Oh, masalahnya sikit-sikit. Itu lain-lain orang, lain dia punya kelebihan. Kalau dia angkat terus buku-buku ketuk-ketuk macam tu, maksudnya adalah masalah lagi besar. Jadi satu ketika saya duduk dengan dia, lepas tu dia kata, bukan cerita pasal tasbih, dia pernah beritahu kakak, dia beritahu kakak kau sakit gitu. Saya lah kakak saya lah. Masa tu saya kat Mesir, kakak saya dekat Malaysia lah. Saya punya nak tahu kebenaran betul ataupun tidak, nak tahu kebenaran betul ke tidak kakak saya tu sakit. Saya pergi tanya mak saya, mak betul ke kakak sakit? Dia kata dia tak sihat. Bukan umur macam tu. Jadi okeylah, habis bab tu. Kemudian dia cakap dengan saya, saya tak ingat adakah waktu yang sama berbeza, kita anggaplah waktu yang berbeza. Kau ada sama dengan aku malam tadi. Bila pula kita ada sama dengan dia? Saya balik hostel, syekh tu dekat rumah. Aku fikir macam apa benda dia cakap, tak faham. Kita ni bila orang yang orang alim cakap ni kadang-kadang tak sampai maksud. Blur gitu. Fikir balik. Oh, mungkinlah sebab tahajud malam tadi mungkin saya teringat dia dan sebagainya. Mungkin juga ketika itu juga. Kita tak tahu. Roh kita ni kita tak tahu. Kuli ruh min amri Rabbi. Malam tadi kau ada sama dengan aku, dia kata. Saya pun tak tahu. Sama ada sama-sama kita bertahajud ke ataupun dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi itulah orang soleh. Bukan cerita pasal saya, sebab tadi dia yang sebut, saya tak tahu apa-apa, mana apa. Adalah sesuatu keistimewaan dia di sisi Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian, kita bangun tahajud, kita berjaga malam, ini nak cerita pasal kenapa? Adakah nak tunjuk bahawa bila kita di hadapan orang, kita ni pandai? Adakah kita ni baca Quran, tahajud, ulang kaji waktu malam, ustaz-ustaz ni ataupun kita dan sebagainya, dengan niat nak mempamerkan kita punya kelebihan, kebolehan? Kita hafal hadis malam, hafal Quran, okey, esok nak ceramah supaya kita nampak hebat. Kalau itulah niat, maka itu sia-sia. Berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan mentelaah kitab? Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Saya tak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian, kata Imam Ghazali. Adakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia? Mencari keuntungan dunia ni banyak. Meraih pangkat, darjat, gelaran, orang puji, itu dia. Itu keuntungan dunia tu. Dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kebolehanmu di hadapan kawan-kawan. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Habislah riak lah kerana itu. Sia-sia bangun malam. Perenggan seterusnya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun tahajud sebab Allah dah berkesan dalam Quran,
Tahajud ini merupakan satu-satunya salat yang sangat-sangat dituntut, yang dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Kuat tuntutan salat tahajud ini, sangat kuat berbanding salat-salat lain. Sebut tu, bangun tahajud disebut, bangun malam disebutkan, dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu. Nafsu suruh tidur, tidur boleh, tapi kalau berlebihan tidur nafsu. Makan boleh, harus berlebihan makan nafsu. Main boleh, tapi berlebihan dalam kita bermain nafsu. Bercakap harus boleh, tapi berlebihan itu nafsu. Semua benda yang berlebihan dikira menuruti nafsu. Maka untunglah engkau seribu untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, sahrul uyuni li ghairika da'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Berjaga malam kalau bukan kerana zatmu, iaitu kalau bukan kerana Allah, adalah sia-sia. Dan menangis kalau bukan kerana kehilangan Allah, kita kehilangan hubungan kita dengan Allah. Ya Allah takkan hilang kita, makhluk dia. Maksudnya di sini ialah kehilangan hubungan kita dengan Allah. Allah tetap tahu akan makhluk dia, tapi manusia ataupun makhluk itu akan kehilangan hubungan dia dengan Allah bila mana dialah lain. Nasihat yang keenam, hakikat hidup, cinta dan amal. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, ish ma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah engkau, hiduplah engkau sesuka hati engkau, kerana kamu akan mati. Garanti hidup. Syarat untuk mati adalah hidup. Nak bertemu dengan Allah juga kena mati dulu. Para nabi pun wafat. Apatah lagi kita yang berangan-angan nak hidup panjang, makan tu makan ni, hidup minum tu minum ni, jogging sangat dan mati juga. Tak, bukan tak boleh jaga badan tu, jaga. Itu tanggungjawab. Tetapi apa? Nak cerita pasal mati, bila-bila boleh mati. Yang masalah yang kita takutnya ialah persediaan untuk mati. Takut bekal-bekal kita ini tak cukup. Macam kita takut. Bekal sendiri tak cukup, nak sibuk-sibuk dengan orang lah. Lain lah, tak payahlah. Cukup-cukuplah. Sibuk dengan dosa orang lain, lainlah dosa yang dia buat depan mata, kita kena cegah. Ini nak fitnah orang, nak adu domba orang, jangan buat. Ikut uban pun boleh buat fitnah juga, itu yang masalah. Lembu Masjid Bukhari ni 3 ekor je. Je lembu lain, lembu tumpang tu pun kita minta tinggalkan di masjid, tapi kena minta izin lah dengan tuan dia. Beberapa portion izinkan dia, kita bagi kepada orang yang datang masjid. Tapi saya tengok sini itu hari banyak lembu ni, kata tak kawasan ni tak apalah, di Sarawak tahun ni mungkin tak apalah, tahun lepas ada juga kan, tahun ni tak apalah, saya panggil hang tua. 5 ekor. Kambing semua orang punya. Ada 10 lebih. 10 ekor, 11 ekor. Last minute pun ada. Semua orang punya. Jadi kami ni terpaksa mengelolanya dengan penuh, sebaik mungkin dengan penuh amanah. Lembu kami letak di luar, kambing letak di dalam. Dalam tu di belakang, disembelih di belakang. Senang, kambing senang nak urus. Lembu nak letak jalan lorong belakang tu, mana nak urus belakang. Itu dah pula kami sorok kambing, katanya. Apalah sempat ambil gambar lagi. Itu dah pula kami sorok kambing. Saya tak malu cerita pasal kami tak buat benda itu. Kami tak buat benda macam tu. Asyad. Tunggu lah besok sampai jauh ya tu. Jadi hati-hatilah dengan fitnah. Benda ini banyak mengajar saya supaya saya sendiri berhati-hati. Dapat berita, jangan-jangan, nampak macam betul. Jangan sebarkan.
Nampak macam betul. Tak tahu cerita A to Z. Sama juga macam kes yang kematian almarhum Syed Muhammad Daniel tu. Jangan panjang cerita. Diam dulu, kita tak tahu apa cerita ni. Kata itu salah, ini salah. Kita tak tahu apa cerita. Biarlah polis siasat. Kita terus buang, kita berdosa. Biar siasatan berlaku. Kita ni marah pasal apa? Banyak isu yang dah berlaku sebelum ni, ya betul. Kita marah memang pasal tu. Banyak isu yang berlaku. Tapi cuba dulu. Cuba kawal dulu perasaan tu bila nak viral dan sebagainya, nak tuduh, nak tulis. Al-Muslim man salim al-Muslimun min yadihi wa lisani. Orang Islam itu ialah apa? Siapa yang kata Rasulullah? Ialah orang yang selamat dari perbuatan tangan dia. Menulis, menaik, menumbuk, ambil gambar, buat pinak. Tangan dia menuh min lisani wa yadihi. Dia punya apa? Kata-kata dia dan perbuatan tangan. Dulu orang banyak kata-kata. Masa handphone tak ada. Sekarang banyak tu tulis. Barulah kita tahu buruknya perangai kita. Muka baik, net. Betul saya kata, muka punya baik. Tapi sumpah serana di dalam handphone tak macam rupa dia. Betul saya cakap. Betul. Jadi hati-hatilah. Ishma syaita fa'innaka mayit. Hiduplah sesuka hati kamu kerana engkau pasti akan mati. Dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Isteri kita, anak kita, barang-barang kita, harta benda kita, apa yang memang akan berpisah. Zaman muda kita tak dapat kembali. Tak dapat dah. Tak dapat dia nolong lah. Tak balik dah. Six pack bukan dah six pack dah. Dulu eight pack lagi. Sekarang jadi one pack. Dulu sihat segar bugar. Tak dapat dah. Dah tak balik dah. Dulu kuat. Turun tangga. Selang 3-4 anak tangga lompat. Selang 3-4 anak tangga lompat. Itu saya dulu. Kadang-kadang tak sempat lompat. Melongsor lagi. Lepas tu lama-lama turun selangkah. Banyak kali jatuh selangkah. Lepas tu mengiring turun. Lepas tu membelakang kan. Belakang. Lepas tu tak boleh nak turun tangga ni tangga. Sampai bawah je lah Ustaz. Bawah boleh mayang. Dulu lari laju. Masuk larian bomba, larian itu, naik run dan sebagainya. Lepas tu sakit lutut. Lepas tu duduk dekat masjid, dekat surau. Mula duduk sila. Lepas tu tak boleh dah. Lunjung. Kan? Biasalah kehidupan manusia macam tu. Dia tak rasa kan? Belum. Nanti insyaAllah. InsyaAllah. Sampailah masanya kalau panjang umur tu. Tapi mudah-mudahan Allah bagi kesihatan sepanjang kehidupan. Kemudian, dah tak dapat kita duduk atas kursi kan? Duduk kursi pun kadang-kadang lah lenguh juga tuan-tuan. Baring kiri lenguh, baring kanan lenguh, panas kaki, daurut dah Ustaz tapi tak jadi apa juga kata. Itulah. Kita lama-lama makin tu tunggu Ustaz ni ngatakan aku. Bukan, itu biasa ramai orang jadi macam tu. Saya pun ada jadi juga . Tapi nak ceritanya bahawa mati tu bila-bila manusia ni makin lama makin lemah. Manusia ni asalnya lemah. Baby lemah kan? Tak boleh buat apa. Lepas tu Allah berikan kekuatan. Masa muda, zaman remaja, kuat. Belia, pemuda. Kemudian akhirnya bila tua jadilah lemah. Ya, lemah balik. Gigi elok, hilang sebatang. Hilang sebatang. Wa ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah kalian. Suka hati kau nak hidup macam mana, hiduplah. Tapi nescaya akan mati. Ahbib ma syi'ta. Cintailah apa yang kalian suka. Kerana sesungguhnya kalian akan berpisah dengan dia. Tunggu masa saja. Wa'mal ma syi'ta. Buatlah apa saja yang kau nak. Fa innaka majziyun bih. Kalian akan diberikan
balasan mengikut amal perbuatan. Tiga benda pasal Imam Ghazali dalam nasihat keenam. Pertama, hiduplah, kau akan mati. Dua, cintailah apa yang kau nak, cinta, suka, kau akan berpisah. Yang ketiga, buatlah apa yang kau nak buat, engkau akan dibalas apa yang mengikut amalan. Nasihat yang ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain ni maksudnya yang wajib, solat lima waktu, kan, puasa Ramadan, akidah, tasawuf. Bukan tasawuf, tasawuf. Mensucikan hati, sebab di sinilah tempatnya pandangan Allah. Muka saya tak handsome ustaz, tak apalah, Allah tak pandang situ. Muka saya tak cantik ustaz, pandang saya tak sadu pun, Allah tak pandang kesaduan. Apex, aspect, Allah tak pandang pun. Tapi tempat titik pandangan Allah itu adalah jiwa kita, nafsu. Allah pandang situ. Dulu saya handsome lagi daripada ustaz. Ya betul, tak kisah. Itu wajah. Lama-lama habis, kedut. Rasa handsome tu masih. Rasa tu masih. Kedut makin lama tua. Suami pandang isteri macam dia pandang zaman muda dulu. Isteri pandang suami macam dia pandang zaman muda dulu. Orang lain tengok kita, enggak dah tua tu. Kalau dah sebut pakcik, lain dah tu tanda-tanda. Dulu kulit segar bugar, gebu. Sekarang tengok berkilat-kilat, kan? Kilat tu maksudnya, faham kan? Faham. Dulu badan kita kurang berbau. Bila kita dah berumur ni, macam dia ada bau khas itu. Itulah manusia. Lama-lama dia akan merepuk, melemah dan sebagainya. Hidup macam mana pun tak akan biasanya lah. Yang saya tengok 120 tahun ada lagi hidup, 30 pun ada. Tapi lama-lama juga akan mati. Oh, yang dah hidup lama tu dah tak tahan hidup dah sebenarnya tu. Yang dah hidup lama tu kadang-kadang mengumur bila dah mati. Kan? Bila dah nak mati ni? Lama sangat hidup. Kita yang umur sekarang ni nak hidup panjang. Tapi orang yang dah panjang umur tu, bila lagi nak mati? Tak percaya dah. Kalau tuan-tuan diberi rezeki, tuan-tuan cubalah ingat balik apa yang saya kata ni. Umur 100 tahun, kalau Allah ditakdirkan ada yang masih hidup tu kan, cuba ingat balik, betul juga. Umur kita 60 tahun, kita dah pasrah dah. Dan umur-umur pencen kan. Apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan masa hanya maksudnya saya tambah, semata-mata belajar ilmu kalam, iaitu perbahasan tauhid yang dalam-dalam, yang hebat-hebat, dituri dan sebagainya, dan ilmu khilaf, yang fikah yang halus-halus, cabang-cabang, ilmu tib, bukan saya merendah-rendah kan, ilmu tib iaitu ilmu kedoktoran perubatan, ilmu dawabin syair iaitu ilmu berkenaan dengan syair Arab, ilmu nujum, peredaran bintang, ilmu arud, ilmu berkenaan dengan timbangan syair Arab, ilmu nahu wa tasrif, ilmu apa nama ni, grammar, ini yang kita kiaskan apa yang kita belajar sekarang, iaitu ilmu yang berkaitan dengan kaedah bahasa Arab. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Maksud sini apa? Semayang tak belajar, puasa Ramadan tak belajar, hukum tak tahu, buat salah, oh punya tak boleh ya, macam tu. Dah besar kita tahu pasal apa, kita ada masa dah besar, baru kita datang kuliah maghrib. Dulu waktu sihat, waktu muda, waktu sihat-sihat, kita sibuk bekerja, tentang main bola dan sebagainya. Waktu maghrib kita balik rumah, surau pun kita dah tak tahu, tak tahu. Lama kelamaan Allah bagi hidayah, turunlah dekat kita ni, jiwa kita ni, kita pun datang surau, datang masjid, dengar kuliah ilmu dan sebagainya. Maka kita pun datang keinsafan. Itu semua manusia lalui. Saya tak boleh nak action, tuan-tuan pun tak boleh nak action dengan kehidupan, tak boleh. Bagi kita ni ada zaman kejahilan kita. Kita ni ada zaman kejahilan kita. Sesungguhnya aku telah melihat dalam Injil, kitab Injil Nabi Isa AS, ada disebutkan, mulai dari saat seorang mayat diletakkan di atas keranda, dah siap kapan apa semua tu, dah siap semayang, ok jenazah dah ada kat surau Seri Sarawak ni,
Contoh saya contoh kan, saya sebenarnya menahan batuk ni pasal itu sebenarnya saya habiskan dulu. Sebab itu saya tak khutbah raya. Saya ikut jadual saya. Kalau ikutkan jadual saya khutbah raya tahun ni. Jadi saya bagi peluang kepada Bilal untuk berlatih di masjid. Dia dah biasa khutbah raya. Khutbah raya, semayang raya, dia dah biasa di tempat-tempat lain. Di kampung dia dah biasa. Cuma time Masjid Bukhari ni mungkin crowd dia terlalu ramai. Jadi kita biasa manusia, terlupalah rakaat pertama ni 7 kali takbir. Tapi semayang sah tak? Sah. Itu orang ada ilmu. Tentu ada ilmu. Tapi ada juga orang di luar sana tak ada ilmu, dia buat fitnah pula. Itu nak ceritanya jadi fitnah. Naik rakaat kedua ingat 5. Sebab mak saya yang bagi taklimat sebelum semayang diri, solat didirikan. Biasa dah lupa. Saya pernah juga saya balik kampung. Bukan tak biasa kat sini, biasa. Balik kampung, kecil je surau dia pun. Kecil je surau. Rakaat kedua terlupa. Rakaat pertama ingat pasal kita ni apa? Pasal fresh lagi. 7 takbir. Kan? Allahu Akbar. First Allah. Jadi ingat. Bila naik rakaat kedua, nak baca Fatihah saja. Allah. Dia dah terlepas bila mana kita dah baca Bismillah habis lah. Maksudnya tak payah teruskan dengan baca Fatihah. Nah, macam tu. Sama juga macam doa iftitah. Tak apa. Sama juga macam doa iftitah. Doa iftitah bila kita dah Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah undur balik nak baca iftitah, tak, dah luput. Once kita dah A'udzubillahi minasyaitanir rajim, teruskan baca Fatihah. Orang ada tahu hukum, itu dia. Tapi semayang sah tak? Sah. Tapi rasa macam tak semayang raya. Rasa macam tak semayang raya lah. Sebab itu yang membezakan semayang raya dengan semayang lah. Dari segi zahirnya. Niatnya tetap semayang lah. Kalau aku lihat manusia ni memang lupa. Saya pun lupa. Dah berkali-kali dah pun lupa juga. Ya, itulah manusia. Manusia lupa. Dilupakan. Baik, balik semula. Bila mula seorang mayat diletakkan di atas keranda sampai mayat diletakkan di tepi kubur, dah sampai kubur. Sampai kubur, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Ini dalam kitab Injil. Berkemungkinan itu jugalah yang sama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu. Ini sebut kitab Injil. Iyalah, sama dah tu. Yang pertama sekali yang akan ditanya ialah apa? Wahai hambaku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Rambut ni sikat, lepas keluar helmet, sebelum pakai kopiah, kan? Kemas, ustaz mesti nampak kemas. Contoh, jaga. Trim, baju mesti kemas. Dan sebagainya, nak masuk kamera, kancing dulu. Yang saya buat tadi. Kancing dulu. Jangan sangat nampak comot dan sebagainya. Baju jangan pakai ini, kata orang. Orang kok bising nanti. Kan? Ini nak tunjuk pada siapa? Pada manusia. Jadi apa kata dalam kitab Injil ini? Wahai hambaku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu pada anggota badanmu? Tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, iaitu hati engkau, walaupun hanya satu saat. Kenapa tak pandang? Kenapa tak tengok hati kau? Risau. Ya Allah, risaunya aku. Aku ni sebenarnya ada riak, ada wujud, ada takabur, kaki fitnah. Aku ni banyak hasad. Tengok situ lah, tengok sendiri lah. Ukur baju di badan sendiri. Aku duduk jaga depan. Aku ni pegawai, orang hormat aku, tapi hati aku busuk. Itu dia. Itu bagus. Aku ni tu. Kita nampak orang segak dan sebagainya, apa? Smart, ketua dan sebagainya. Kita tak tahu masalah di belakang, masalah rumah tangga dan sebagainya. Wah, banyak masalah. Banyak orang mengadu kat saya. Baik, nampak kemah.
Nampak ke mah? Aku bidi. Ada juga. Dan nampak ke mah? Apa orang? Tak boleh nampak slide langsung. Aku bidi. Aku bidi. Bukan soal takut-takut itu, tapi oh dengan bini kecium kau main dekat kau. Boleh main kau garang. Cuba ihsan sikit dengan orang. Ah itu dia. Jadi itu ini contoh, contoh. Ada orang bukan main lagi dengan orang. Hubungan keluarga, oh porak beranda. Macam masalah timbul. Sebab kita nak jaga apa? Penampilan kita depan manusia. Hati kita tak jaga. Keluarga kita tak jaga. Jiran-jiran kita tak jaga. Nak sakitkan hati jiran yang panjang. Ha, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Jadi di sini disebutkan bahawa, wahai hambaku, kenapa kau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Iaitu anggota badanmu, tapi engkau tak peduli pun kepada, ah itu saya tambah, kau tak peduli kepada tempat pandanganku, hati engkau, walaupun hanya satu sahaja. Tak tengok, kau tak tahu ke itu tempat pandangan Allah di situ. Oh kerana engkau insan, kau dekat dengan Allah. Tak ada. Kerana engkau kaya, kau dekat dengan Allah. Tak. Kerana jawatan kau tinggi, kau dekat dengan Allah. Tak. Kerana kau imam masjid, kau dekat dengan Allah. Tak. Itu bukan ukuran. Ukuran dia di sini. Dia imam ke, dia siapa ke, dia tukang sapu ke, dia jawab menteri ke, dia agung ke, dia siapa ke. Ukuran tempat pandangan Allah adalah hati. Itu sama. Itu adilnya Allah. Ya. Kalau kita kata bahawa aku ni tak handsome, aku tak cantik. Kita kata bahawa kalau Allah pandang di situ, maka Allah kan bersifat maha adil. Allah yang cipta makhluk dia macam tu. Kita pula ukur dia berdasarkan rupa zahir dia. Tak boleh. Itu pasal itulah kelemahan manusia. Allah itu maha adil. Orang gila ada Allah ambil kira? Orang gila Allah ambil kira tak perbuatan dia? Tak. Hatta ukuran manusia pun kalau orang tu ada cut mental pun kadang-kadang tak dia ambil kira perbuatan dia. Tapi kadang-kadang tahu pun sebenarnya zahir dia ada cut mental. Yeah, memang ada orang macam tu, tapi dia tahu perbuatan dia. Tapi cuma dia ada cut tu, jadi dia terlepas daripada hukuman undang-undang tu. Dunia, hukuman Allah tak akan terlepas. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman. Ini yang penat kita ni. Penat. Kita ini penat dengan keduniaan. Kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada selain daripada ku? Kita ni nak impress orang. Nak suruh orang kagum dengan kita. Itu jadi masalah. Nak suruh orang puji kita. Sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku. Engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi. Nasihat yang ke-8. Laju ni Ustaz? Ya. Laju. Ilmu sahaja belum dapat memberi manfaat kepada engkau. Ustaz, mesti dia pandai. Mesti dia banyak ilmu. Mesti dia dekat dengan Allah. Belum. Ini dia, pesanan Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Orang alim sah. Ilmu saja belum cukup. Tahu tahajud tapi tak bangun tahajud. Bangun terkejut saja. Tahu tadarus Al-Quran bulan Ramadan, dapat fadilat, pahala besar. Dia baca terus, dapat pahala baca saja. Tahu solat semayang keutamaan yang lebih afdal di masjid ataupun tempat perkumpulan manusia, semayang di rumah saja, dapat juga pahala, tapi kurang. Jadi dengan demikian, ilmu saja tak cukup. Dia kena tahu bersedekah, fadilat bersedekah. Tapi dia tak bersedekah. Harta cukup, simpanan cukup, lebih lagi banyak. Muntah ke darah, tak habis makan. Buat korban tak nak? Buat korban tak? Tak nak. Beli rokok boleh? Minta maaf siapa yang mau rokok, minta maafnya. Sekotak apa? Sekotak apa? Standard, biasa sebut je. RM5.
Itu lain, tu lain cerita belakang tu. Ha? 17 lah kita kata, 20 lah eh, 20 eh. 20 lah eh. 20, 10 hari. Sehari berapa kotak? Ini janji dia berapa kotak sehari? Kata sekotak sehari ke? 10 hari 200. Sebulan? 600. Eh? Astro? 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 Bayar 40 lebih? Apa ada ustaz? Bola pun tak apa tengok. Ambil yang ada bola ESPN 100 lebih. Contohlah eh, contoh. Jadi dah berapa ratus? Kalau 600, contoh-contoh eh, campur itu, oh dah. Sebu? Sebu? Lain. 700 sebulan kali dengan setahun. Kali 10 bulan. 7 kali 10? 7 ri? 7 ribu. Campur lagi 2 bulan? 8,000? 400? Harga seekor lembu yang sangat besar. Contoh. Itu cerita yang kita boleh kira-kira. Itu ustaz cakap sedap. Ya, betul, memang saya cakap sedap. Kalau satu bahagian berapa? 6.5. 7. 7.5. Kalau 1,000 tu yang besar lah. Kami tak boleh nak beli yang harga 4,000. Minta maaf cakap. Bukan, bukan tak nak. Bukan belagak, bukan tak nak. Kami terpaksa beli yang harga 6 ke 7 ni. Mai nak angkat rusuk punya berat. Tak sama macam kami beli tahun lepas yang harganya 4,000 lebih. Tak boleh. Boleh angkat lah seorang. Ini harga yang nak kena. Tak boleh nak angkat seorang. Pasal apa kita nak mudah-mudahan dapat lagi daging lebih dan bagi lagi banyak. Kami dapat bagi alhamdulillah pada hari ini semalam dalam 600 bungkus. Satu bungkus kilo. 600 pack. 600 pack. Ya, alhamdulillah. Itu pun datang, datang. Malam saya bertugas insya' pun ada lagi daging lebih. Tak ada dah distribute already. Dah bagi dah. Tahun ni lah saya rasa paling seronok sekali dapat puaskan orang yang datang. Itu pun masih tak puas lagi pasal apa. Ada juga yang datang kemudian-kemudian tu bukan waktunya. Kita pun tak dapat bagi lagi. Tapi tak kisahlah berapa ribu, yang penting kita ikhlas kita untuk apa, memberikan bahagian kita kepada orang. Jadi saya nak ceritanya bahawa 600 saja tuan-tuan ataupun 700 untuk dalam tempoh berapa? Setahun kita bagi untuk bahagian kurban. Jadi berazamlah tahun ni kita cuba buat. Simpan 100, simpan 100 kan. Saya tengok ada satu video. Ini berlaku di Indonesia. Banyak lagi tempat lain ni, kita pun ada. Kerja dia apa? Pungut sampah. Ada tengok eh? Seorang perempuan tua pungut sampah tapi boleh bagi duit untuk buat korban seekor lembu. Pungut sampah hari-hari, kerja membongkok, kerja hari-hari kutip sampah. Tapi kita ni bukan pungut sampah. Susah payah macam dia pun tidak dengan kudrat dia yang lemah, tapi nak kita nak keluarkan duit pun payah. Jadi fikir baliklah, kita fikir balik. Tapi daripada tak ada langsung, baiklah ada ke. Ustaz, easy korban je murah sikit. Okey, tak apa, jalan dulu. Easy korban kan 290 satu bagian kan, betul kan? Tak apa, buat dulu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, betul-betul kita nak buat. Kadang-kadang orang luar kat sini, dia pun susah payah meniaga sayur, dia meniaga kat pasar dan sebagainya. Tapi untuk korban, untuk korban dia akan beli lembu yang berbelas ribu. Okey, habis cerita kat tu. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amal gila. Amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu itu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Belum cukup. Tahu tu maksiat tapi buat. Belum. Dia bukan mencegah. Dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat. Dan tidak akan dapat menjauhkan engkau daripada hari kiamat, daripada api neraka.
Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, zaman dulu-dulu saya ni tegur, saya sebut apa yang saya tak pernah buat contoh. Dengan perempuan mana yang saya tahu, oh itu dahsyat. Saya terkejut betul saya dengar tu, ustaz sebut je, orang mana saya terbuat, eh? Saya tak tercakap apa. Orang kita. Kelak engkau akan berkata pada hari kiamat, ini pengakuan. Pengakuan yang Allah sebutkan, hin Allah nak beritahu. Allah nak beritahu di akhirat kelak, kita akan menyesal. Apa ayatnya dalam surah apa? Surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Innamu minum. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami telah melihat. Lihat apa? Di alam barzakh kelak, mati sahaja kita, hijab dibuka. Hijab dibuka tuan-tuan. Mati je kita, hijab Allah terus buka. Oh menyesal. Menyesal aku tak bersukar. Menyesal aku tak apa, tak solat. Menyesal aku tak itu. Menyesal aku tak ini. Rabbana absarna, kami dah tengok. Wasami'na, kami dah dengar. Jelas-jelas. Iaitu apa yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Dah tak ada peluang dah. Dah mati tak ada peluang nak balik semula. Tak ada. Pernah dengar cerita mati hidup semula? Itu belum mati lah tu. Kalau mati hidup semula tu belum lah. Belum mati. Kadang-kadang orang tu koma saja. Tapi hidup balik. Keluar balik daripada bilik jenazah. Disahkan mati oleh polis, kemudian disahkan mati oleh doktor, duduk dalam bilik mayat dalam peti, keluar daripada peti mayat, hidup semula, belum matilah tu. Kemudian roh dia diperjalankan Allah Ta'ala, seperti mana orang yang mungkin dah mati, balik semula ke dunia bagi peringatan, suruh baca banyak Quran. Kenapa baca Quran ini? Bagi syafaat hari kiamat. Maksudnya bila dah mati kita, dia akan bagi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Bacalah Quran. Takkan nak bagi anak kita je pandai. Kita ni yang tak pandai pun kena pandai juga. Bagi anak tak pun, aku tak nak anak aku jadi macam aku. Biarlah dia pandai, betul. Tapi untuk kita, tahu gila. Kita pun kena pandai. Segan aku nak belajar dengan kelas ustaz. Nanti ustaz tanya. Saya tak tanya. Nak belajar personal, cari orang yang boleh ajar apa personal kalau segan. Cari. Jangan sia-siakan. Lalu dikatakan kepada orang yang dah mati tu, dikata apa? Wahai si bodoh, katanya. Kenapa kau nak kembali ke sana? Maksudnya kenapalah kau nak balik kat dunia, sedangkan kau baru je datang daripada dunia. Katanya. Nasihat yang ke-9. Laju ustaz. Ya. Kita pergi laju pula ni. Tinggikan hemahmu, lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Jadikanlah hemahmu, maksudnya di sini keinginanmu. Hemah di sini maksudnya keinginan. Jadikanlah hemahmu itu dalam meningkatkan rohanimu. Maksudnya keinginan kita itu untuk kerohanian kita. Dan jadikanlah segala kegagalan itu berpihak di hawa nafsu. Yang gagal, yang menang tadi kita punya jiwa kita, nafsu kita. Tapi yang gagal tadi, hawa nafsu itu tak diperturunkan. Maka yang nak tidur lebih-lebih, digagalkan. Nak makan boleh, tapi yang lebih-lebih, digagalkan. Ya? Siapa yang kalah? Hawa nafsu tadi kalah. Sebab hawa nafsu ni diciptakan asyik nak buat maksiat. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Mati itu badan kita je yang mati. Tapi kita ini tetap terus hidup. Dari segi rohaninya, kita tetap hidup. Once kita dah ciptakan, sebelum kita lahir kat dunia, hidup. Rohani kita hidup. Kemudian kita hidup dunia pun hidup. Meninggalnya, matinya badan kita pun kita masih hidup. Hidup sampai akhirnya syurga atau neraka. Maka itu je. Badan saja yang pergi.
Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka janganlah sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Nak musafir kena ada apa? Bekal. Ada kita bawa peti ais, TV dan sebagainya. Tak pergi. Nak pergi hotel. Dah tahu pergi. Hotel ni first class. Kau tak payah bawa apa lah. Sarapan ada. Makan tengah hari ada. Malam ada. Petang ada. Malam pun ada. Semua. Included. All included. Kau nak air panas ada. Kau nak air filter ada. Nak pemandangan cantik ada. So kita pun. Kita dah tahu. Dah tahu. Kali kita sediakan dulu. Duit. Duit tu kita punya modal dan kita bekal. Oh, bayar sekian 600 untuk satu malam contoh. Pasal apa? Di sana kelak ada apa? Ada bekal. So kita pun bawa pakaian dan sebagainya untuk siap-siap untuk beberapa hari bawa sana pergi. Sebab kita tahu di sana ada apa? Bekalan kita yang cukup. Ni sekarang kita tak tahu. Allah tak nampakkan kita bekalan kita di sana. Kalau nampak, alhamdulillah. Sekarang ni kita tak tahu bekalan kita cukup tak cukup. Rasa-rasa cukup, ya mungkin. Kita rasa cukup. Itu yang jadi masalah. Bila rasa cukup, lepas tu perasaan cukup. Bila rasa cukup, perasaan cukup, sampai sana takut kau kosong. Jadi tin kau, dulu aku dah buat amal ni tak ada kira. Riak rupanya. Ni apa sebut? Pahala kau dah pindah ke sana sebab kau mengumpat dia. Oh, sudah. Sampai sana jadi tin kosong, tak ada apa. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, badan kita tidak tahu ubahnya. Badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Dua perumpamaan. Cuba fikir balik. Kata Sayyidina Abu Bakar, badan kita ini tak ubahnya seperti laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu antara dua perumpamaan. Okey, tengok dua perumpamaan ini. Pertama, jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira bila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan redha. Terbang terus. Kita bertemu Allah Taala. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohon syurga. Yang tinggi ini seperti mana sabda Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Ihtazza arshur rahmani min mauti Sa'ad bin Mu'az. Telah bergegar arash Allah kerana kegembiraan ketika kematian Sa'ad bin Mu'az. Itu arash Allah ini makhluk Allah yang paling besar. Tapi bergegar sebab apa? Kematian Sa'ad bin Mu'az. Nak bersedia menerima kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak. Ula'ika kal'an'am, mereka itu macam binatang. Bahkan teruk lagi daripada binatang. Dua, nak jadi burung, nak jadi binatang. Jadi perumpamaan ini apa? Kalau burung, lepas terbang. Kalau binatang ini, Allah firmannya apa? Ula'ika kal'an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adal, mereka, bahkan mereka itu lebih sesat. Maka tak mustahil bahawa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka. Dan adalah diriwayatkan bahawa Imam Hasan al-Basri rahimahullah diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Bila dipegang gelas itu, terus dia pingsan. Kita air sejuk bukan main lagi. Buah hati penat-penat pergi korban dekat belakang sana, dapat air sejuk sedap. No. Kowai sejuk sedap. Ya. Kemudian bila dia pingsan, bangunnya dia orang tanya, kenapa kau jatuh pingsan? Maka dia jawab, aku tadi teringat angan-angan ahli neraka. Dia teringat angan-angan ahli neraka. Kelak orang dalam neraka tu kata apa pada ahli syurga? An afidu alaina minal mai aw mimma razaqakumullah. Limpahkanlah kepada, bagilah pada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu. Maksudnya orang yang duduk neraka minta air yang ahli syurga. Atau apa sahaja makanan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu. Orang masuk syurga dia dapat nikmat banyak. Makan, minum, tak ada kencing, tak ada berak, makanlah banyak mana pun.
Peturutkanlah nafsu di sana pun tak ada apa-apa dah. Sebab dunia je tak boleh peturut nafsu sana nak makan. Kita kencing tak ada dah. Mana lagi buang-buang najis dalam syurga? Kan? Tak ada. Makanlah banyak mana. Minumlah banyak mana bagi. Tapi itu yang dicerburi oleh ahli neraka. Satu lagi, kalau orang yang berkorban ini, itulah mudah-mudahan jadi kenderaan dia di akhiran. Oh, okey. Ini jadi kenderaan. Kita sedekah satu bahagian kambing. Mudah-mudahan itu nanti kenderaan kita di akhir. Sedekah satu bahagian lembu. Okay, itu nanti kenderaan kita di akhir. Tapi tak samalah di dunia ni kita tengok kambing rupa je macam itu. Ada akhirat lain lah. Kita wala khatara ala qalbi masya, tak terintas pun di hati manusia. Terfikir macam mana canggih pun tak sama dengan kecanggihan ini nanti yang akan Allah tunjukkan di akhirat kelak. Nasihat yang ke-10, lamanya Ustaz. Tak apa, sikit lagi ya. Boleh. 9-2 minit. Wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tak perlu kepada amalan, maka tak ada faedahnya seruan suci di tengah malam. Seperti disebutkan, hal min sa'il, ada tak orang yang minta? Allah tanya, ada tak orang yang minta-minta ni tengah malam ni? Allah tanya, ada tak orang minta? Kita bangun tahajud pun tidak. Hal min mustaghfir, ada tak orang minta ampun tengah malam ni? Tak ada pun, tak minta ampun pun. Hal min ta'ibin, ada tak orang yang bertaubat? Ini Allah akan tanya setiap malam. Maksudnya Allah nak bagi. Ada orang minta taubat, Allah bagi. Ada orang minta hajat, Allah bagi. Itu kelebihan waktu tahajud, sehingga dalilnya sangat kuat disebutkan dalam Al-Quran. Diriwayatkan bahawasanya sebagian daripada sahabat Nabi SAW menyebutkan tentang keindahan kepribadian Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Abdullah bin Umar itu sangat baik orang dia, apalagi kalau dia bangkit sembahyang waktu malam, lagi baik. Abdullah bin Umar tu orangnya sangat baik. Rasulullah puji kita. Kalau Rasulullah puji macam tu, lambung tinggi melangit. Tapi belum tentu lagi. Kita-kitalah. Orang puji mungkin tidak melambung. Ini kan Rasulullah. Rasulullah setiap kalam itu adalah daripada Allah. Kemudian Rasulullah kata apa? Baik lagi kalau dia bangkit semayang tengah malam. Rasulullah pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, ya fulan, wahai fulan. Kalau merujuk kepada sahabat, juga merujuk kepada kita. La tukthirin nauma bil lain. Jangan kau banyakkan tidur waktu malam. Fa inna kathratan naum bil lail yada'u sahibahu. Banyak tidur waktu malam akan menjadikan seseorang itu fakir pada hari kiamat. Miskinlah. Malam patut minta ampun, malam patut minta hajat, malam patut kita bertaubat, kita tak minta, maka kerugian. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Ta'ala, wa minal layli fatahajjad bih. Ingat firman Allah surah Isra 79. Hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu Inilah dalil yang sangat kuat, sunnah yang sangat kuat yang disebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Bangun tengah malam. Wa min asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka sentiasa beristighfar. Dalam firmannya lagi, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang berjaya ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Maksudnya di waktu tahajud. Dan firman ini mengandungi peringatan dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu aswatin yuhibbuha Allah Taala. Ada tiga macam suara yang sangat dicintai, yang dicintai oleh Allah Taala. American God Talent, bukan? Ya? Persembahan ini suaranya sedap, bukan? Di sisi Allah, suara yang paling sedap, yang sangat dicintai Allah, ialah pertama, sawtuddik, suaranya ayam jantan ketika dia berkokok. Tengok suara kita rasa macam sedap lah. Kalah Siti Nurhaliza, kalah penyanyi ni rasa macam sedap dah. Tapi di sisi Allah tak ada ni, nilai buat dosa dia. Yang kedua, suara orang baca Quran.
Yang ketiga, wasautul mustaghfirina bil azhar, suara orang yang minta ampun di tengah malam di waktu sahur. Tiga suara ini Allah sangat cintai. Kalau manusia baca Quran biasa, kalau manusia minta istighfar biasa, tapi yang pertama ni yang pelik sikit, suara ayam jantan ni apa hal? Mengikut kajian, ada orang buat kajian 2010, dia kata dia buat kajian mata ayam jantan ni, retina dia tu, dia boleh nampak apa yang manusia tak nampak, dan dia boleh nampak cahaya. Pasal itulah ketika malaikat turun, malaikat dibuat daripada cahaya. Maka ketika malaikat turun, maka ayam berkukuk, jantan ini berkukuk. Ketika itu kita mintalah kepada Allah, bukan minta kepada ayam. Macam masalah pula tu, minta kepada Allah Ta'ala. Ada orang bila ayam berkukuk je walaupun 12 satu malam, dia terus bangun tahajud. Pasal ketika itulah rahmatnya Allah itu menurunkan malaikat mencari siapa yang bangun malam ini untuk diaminkan doanya, disampaikan kepada Allah Ta'ala. Ayam berkukuk. Kalau ayam duduk bawah lampu, tak payahlah. Ayam di luar, ayam keliaran pun semua tu, itu dia. Berkukuk di situ, minta ya Allah ampunkan dosa. Tengah-tengah tengok TV, tengah-tengah tengok bola ni, nak tengok bola kat kampung ni kan. Kat sini kalau ada ayam, ayam kukuk, ayam ustaz kata itu rahmat Allah turun. Siapa berdoa, mudah-mudahan ustaz. Pasal apa? Pasal malaikat turun, maka cahayanya nampak oleh ayam berkukuk. Sebab tu ayam berkukuk. Kadang-kadang kita dah tahu sebab, oh dah tahu sebab, baru dah ada logiknya di situ. Ini mengikut kajian dia, bukan orang Islam ni, orang bukan Islam ni kaji ni. Retina mata dia boleh nampak sesuatu yang menjangkau penampakan mata manusia. Tapi kalau bunyi anjing, bunyi keledai, itu minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Kerana apa yang dilihat itu benda yang tak baik. Bunyi keledai, tiba-tiba, bunyi-bunyi, itu minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan senang bunyi kedai. Saya selalu masa kat Mesir, selalu kedai berjalan dengan kereta-kereta sebelah kan. Tengah-tengah naik van, kedai kan sebelah, bawa tomato, bawa apa dan sebagainya. Kalau best je kalau time-time musim korban ni seronok kat negara Arab. Pasal itu dia suka last minute. Kadang-kadang dia datang kat surau kita, datang kat masjid, aku nak korban ni. Aku dah tak cukur, aku tak buang kuku ni semua ni, aku nak, sebab aku dah niat nak korban. Tapi dia bagi kita last minute. Mana boleh bantu, bantulah. Pasal di tempat dia, orang jual kambing, jual lembu tak ada, kambing di tepi-tepi jalan. Tapi kalau nak beli di sana, tengok betul-betul. Jangan sampai tertipu. Kadang dia pump dia punya kambing, biri-biri dia, kambing dia dipump. Jadi buntut dia nampak. So, ini jadi pada kita orang. Bawa balik asrama lah, kecil aja. Gurau dia. Dia tipu. Dia pump, lepas tu dia tutup. Jadi bila beli tu nampak cantik. Nampak macam sihat je. Nampak macam banyak isi. Balik ke hostel, balik ke asrama, kecil. Nak buat macam mana, dah kena tipu. Ilmu tak ada masa tu. Dia pegang. Pegang belakang dia. Ini macam kosong. Tak apa, cari air ni. Tapi kalau macam mantap sikit, itu mungkin isi. Orang nak menipu ni macam-macam tu. Macam-macam. Mana kita ni? Jadi tiga suara ni, saya rasa akhir kat sini lah. Ada tiga suara yang sangat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ialah pertama, suaranya ayam jantan yang berkukuk. Dengar saja di tengah malam, maka mintalah pada Allah Ta'ala. Itu satu petanda yang baik. Yang kedua, suara orang baca Quran, Allah cintai dia. Yang ketiga, suara orang yang minta ampun, maksudnya beristighfar di waktu sahur, di waktu malam. Ini keutamaan-keutamaan suara di sisi Allah
yang mana sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kurang lebih, lebih sikit waktunya hari ini, malam ni. Jadi mudah-mudahan sedikit daripada pengajaran ini ataupun apa yang disampaikan melalui kitab Ayuhan Walad Imam Ghazali memberi pengajaran yang banyak bagi kita. Mudah-mudahan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah SWT. Usahakanlah usahakanlah sebaik mungkin. Umur kita ni sangat pendek, panjang macam mana berumur kita, tapi tetap juga pendek. Jadi kita nak kena ada bekal di sisi Allah Subhanahu SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladziina fa'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Allahumma aslih fasad qulubina waj'alha 'amilatan lil iman wat taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Lepas ada kelas